Io te ne faccio.
terkait dengan touring yang kita lihat kemarin dari Teluk, Wefra, rencana masuk sifat nanam Siboru sampai Paspas. Memang sebenarnya jalan ruas jalan ini adalah ruas jalan provinsi. Tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan oleh APBN dari provinsi, PU provinsi, dan kemudian dari kabupaten sendiri. Dari provinsi penanganannya sih sudah cukup lama ya. Yang kemarin kita lihat bahwa penanganan yang kita tanjakan kemarin itu biaya dari APBN ya. APBN tahun 2011 itu kondisi itu. Nanti dari Siboru sampai dengan sifat nanam tanjakan itu kemarin itu dari APBD provinsi. Dan kemudian yang kita masuk dari Teluk kemarin, Teluk yang kita lihat masih kondisi masih bagus-bagus ya, kemarin ya. Itu yang kita lewati itu ditangani oleh kabupaten. Kita tangani dari tahun 2000. Ini semua berapa ruas jalan ini panjang berapa, Pak? 120 kilo ya, untuk lingkar dari itu 120 kilometer. Kabupaten sendiri tangani berapa? Kabupaten kita kemarin tangani sekitar ya kita 10 kilo ya. 10 kilo masih yang karena kita tangani dengan dana dah kemarin, karena melihat kondisi untuk kami coba untuk melakukan supaya bagaimana dia bisa menyambung. Karena selama ini yang dibangun oleh provinsi dan kemudian sampai ke Teluk. Oleh karena itu, sisanya itu kemarin sekitar 10 kilo itu kami tangani. Dengan dana dah tahun 2017 kemarin. 2017. Berapa tahun ini pembangunan jalan ini? Kita tangani satu tahun aja, 2017 kemarin aja satu tahun. Nah, oleh karena itu makanya kemarin kita lihat bahwa alokat atau ruas jalan itu sudah tersambung ya, tersambung. Memang kalau kita lihat perjalanan kemarin dari Teluk sampai ke kita memasuk ke sifat nanam itu, saya pikir bahwa udah mulai layak lah ya jalan itu. Kemarin kita lihat bahwa kondisinya sudah bisa dilalui. Nah, hanya tanjakan memasuki batas ke menuju sifat nanam itu yang memang masih terlalu tinggi untuk perlu. Untuk kita harus koordinasi kembali agar supaya kita bisa turunkan lagi sehingga bisa kita apa namanya. Berarti kendala-kendalanya di situ ya? Kendala di situ. Dari hasil touring kemarin kita sama-sama lihat bahwa kendalanya hanya ada di situ. Padahal kalau dari situ hanya sekitar 6 kilo lagi kita sudah masuk sifat nanam. Nah, sifat nanam ke Siboru itu kemarin sampai di kota sekitar target kita 1 jam lebih sedikit saja, Pak. Nah, kalau seandainya itu kemarin kita lalui, nah, berarti otomatis rasa-rasa bahwa sudah bisa difungsionalkan itu. Terus selain itu kendala yang? Memang kendala kita selama ini kita lihat ini masih kendalanya itu adalah faktor pembiayaan. Yang kedua, kami mencoba untuk mengkoordinasi kembali dengan provinsi ya. Dan tahun ini sebenarnya provinsi sudah menangani, tetapi dia masuk dari Siboru ya. Dia coba untuk memperbaiki dari Siboru mungkin sekitar hanya sekitar 7 kiloan saja. Kami berharap bahwa tahun-tahun berikut mereka bisa masuk menangani sampai ke tanjakan yang kemarin, tanjakan batas sifat tanam itu, sehingga kendaraan kita bisa untuk bisa maksimal. Artinya bahwa masih sudah bisa fungsional. Ya. Kalau saya lihat tanjakan itu kemarin turun, berarti sudah bisa lah, bisa fungsional. Walaupun masih statusnya jalan tanah, tetapi ya, sudah bisa kita lalui. Gitu. Thank you.
kaki nanti habis mati. Dale, 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 dale